Kita cekidot. Loh, weh. Bukan. Oh. Itu yang mana? Yang itu? Loh. Siapa itu? Ini kan Mas Tikil. Itu Tukul. Tukul. Iya. Loh, kok ada bawa dua perempuan cantik? Waduh. Waduh, Renaldi. Menang banyak, Mas Tukul. Wow. Wah, dia ada di Wall of Fame. Wah. Wih, banyak sekali paparazzi di sana. Oh. Ini untuk cover majalah sobek kok kata dia. Aduh. Waduh. Fotografernya banyak banget kayak itu, stylenya gak ada filmnya di itu. Tuh stel. Film. Oh, dia mulai memasuki, Beri sambutan yang meriah untuk juri non-dangdut pada malam hari ini. Mas, hati-hati. Hati-hati mas. Menunduk mas. Menunduk. Diberi ciuman atau kecupan oleh Tukul Arwana. Ya, Mas, gue dilewatin. Selamat datang, Mas Tukul. Halo. Iya. Tepuk tangan yang beri untuk Tukul Renaldi Arwana. Renaldi. Apa kabar, Mas? Sehat ya? Baik. Ayo, Mas. Baik. Tak dulu, Renaldi. Nah ini cewek dua gak diajak, kok ini ditinggalin. Main tinggalin aja nih cewek dua. Sini. Itu bawa nampan ya. Bawa siri, gambir itu. Rumah siri. Yang di Jakarta Selatan untuk kamu, yang di Kelapa Gading untuk kamu. Oh iya. Jadi silakan. Mas Tunggulnya tinggal di bedeng. Mobil yang setir kiri gas kanan untuk kamu. Mobil yang setir yang di tengah untuk kamu. Setir tengah gimana mas? Mas apa? Ada kodong itu. Bener kan di tengah ya? Mobil yang digenjot milik Mas Tukul. Iya. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana kalau kita langsung nyanyi aja? Loh, mas. Penyanyi. MC-nya ada di sini mas. Lagunya Sailboat ya. Apa? Sailboat. Sail. Perahu, layar. Oh, Sailboat. Oke. Present diri sendiri, iya bener-bener. Iya. Kita biarin dulu, masih awalan. Mau nyanyi mas? Ya, sama-sama. Bareng-bareng? Iya, bareng-bareng. Sama, dua bidadari-bidadarinya? Pastinya, bukan hanya di sini, di rumah juga ada. Oke. Udah ada ya di rumah ya? Udah ada. Iya itu keteplosan. Terus tiba-tiba mau nyanyi lagu dangdut pasti udah jago lagu dangdut, orang udah diajarin ya. Nyanyi dangdut. Perahu, layar. Tangan di atas semua, kepala di bawah. Yo. Tolong dibantu ya.
gelopo ton awe awe rayo kane pencimba liwae dene seso eso tumandang nyambut gawe yo hey hap hap eh ya 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 yeah sa sa eh ah ya 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 come on yo kancan Gilang, saya yang ngasih makan kamu ngambil vitaminnya. Oh, ngasih makan. Sini. Sini. Loh, tapi ini ngasih makan terus mereka kontrakin nih. Eh, sebentar. Maaf, enggak kontrakin langsung dikasih rumah. Gini. Jangan sembarangan gini-gini orang kaya. Orang kaya kontrakin. Sebentar. Gini-gini maksudnya gini-gini itu apa? Ya maksudnya ya itulah. Enggak gini-gini. Gini-gini orang maret ya. Mas Tikil itu bawa Tukul. Ini bawa apa mas? Iya Tukul. Bawa apaan ini? Itulah talenan buat itu. Laptop itu artinya laksanakan amalkan Pancasila Indonesia pasti top. Tapi kembali ke laptop. Benar-benar. Tapi laptopnya mati udah lama gak dipakai berarti ya mas ya. Sebentar lagi nego-nego. Ini mau pakai pound sterling, dolar, euro atau atau rupiah ini jadi. Benar-benar. Ini apa sih aku mau nanya dong. Ini apa sih gimana sih? Siapa? Tanya mas ini apa katanya mas. Dia orang Thailand. Ini gantungan kunci. Oh iya. Di Thailand enggak ada kayak gini. Oh, enggak ada Thailand. Ini Jirayut dari Thailand, Mas. Jirayut. Kenalan Jirayut ya? Very handsome. Betul. Yeah. Mas Tukul juga bisa bahasa Thailand loh. Coba ngobrol. Ngobrol. Bisa bahasa Thailand ngobrol. Singapura bahasa Thailand. Bahasa Thailand dai shi mai. Saha mi hai ta.
Tadi kok Thailandnya gue agak ngerti. Bisa sedikit-sedikit. Lagi-lagi. Oh, sedang wah ke Pairian di Pate Thai, sih, Mai? Ya, nah, tak masalah. Malam ini saya bisa ngibur di sini. Oh, bisa. Ngerti loh tapi. Ngerti. Paham. Ramzi kan lebih paham, sih. Sedang wah mana wih ini mata Melaya? Iya, nah, mana nambah 4 orang saya ke sini. Ada teman saya 3, itu di sana 2. Ya, ini di teman. Emang dia ngomong apa sih, Mas Tadi, Mas? Aku juga enggak. Oh, iya, iya. Yang penting yakin. Benar. Oke. Mas. Saskia Gotik sebetulnya suka sama saya. Oh iya? Gotik? Iya. Jadi cowok lu sekarang tuh ini yang lu sembunyi-sembunyiin. Oh enggak nyangka gue. Dari dulu tuh kemarin-kemarin katanya Gotik punya pacar. Tapi enggak mau diekspos, jangan-jangan ini pacarnya Gotik ya. Iya. Memang sebenarnya sama. Ngeklik saya. Saya senang lihat Mas Tukul sekarang happy. Harus dong. Terus badannya agak berisi. Gotik tuh omongannya kayak lagi menyimpan sesuatu gitu ya. Jangan-jangan. Kayaknya udah senang sekarang gitu. Jangan-jangan Mas Tukul nyimpan rahasia Gotik banyak banget kayaknya. Baik. Dipuji-puji dari tadi. Baik, dia off airnya, on airnya, ketemu di sana. Ya sama mereka baik. Oh, luar biasa. Sering ngobrol bareng. Mantap. Oke. Mas Tukul, sudah siap untuk menjadi juri di sini? Ready. Ya. Ready. Siap. Renovasi mukanya. Monat. Semua apal pasti apal. Kangen semua pada kangen. Semua. Benar. Iya. Kok tangannya bisa gitu? Coba kalau tangan gue ya, Enggak ada. Kok gak ada sih? Bisa, beda. Gerakannya, tekanannya dinamis kamu kan. Gimana coba, yang benar gimana? Coba. Jirayu coba. Jirayu coba. Jirayut. Dia ngomong itu dari mereka. Depan. Lu ngomong Letoy banget. Aduh leor. Tapi Om Tukur terkenal di Thailand. Tukur. Apa katanya? Tukur. Sabar ya Jirayut. Oh terkenal di Thailand? Terkenal banget. Oh iya. Thank you attention with me lah ya. Aku sering nonton. Iya. Kembali ke laptop. Gak pakai gini. Kembali ke laptop. Ya sudah, Mas Tukul. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh pengisi acara sebelumnya. Setiap yang mengisi di sini, apalagi menjadi juri, harus melakukan ikrar. Oh boleh. Oke, bersiap Mas Tukul. Penting. Ini serius ya. Iya. Oke, ini dia ikrar untuk Tukul Arwana. Silakan. Aku di mana? Di sini saja. Cukup di sini saja, Mas. Sip. Untuk Mas Tukul Arwana, ya. Bersediakah Dewan Juri Liga Dangdut Indonesia 2019 berjanji untuk meletakkan segala atribut kedaerahan Anda dan berlaku seadil-adilnya bagi seluruh peserta Liga Dangdut Indonesia 2019 tanpa ada intervensi dari pihak manapun? Saya Tukul Arwana, cover boy dari majalah Serangga, Mamalia, Flora, dan Fauna, serta tumbuh-tumbuhan. Saya bersedia. Selamat datang Mas Tukul Arwana di Liga 2019. Okay.